Itu mesti hayalan dia. Weh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction. Penat. Dengan puasa kan. Kering tekak duk cakap banyak untuk review tadi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Tiga Janda Melawan Dunia, official trailer. Hari tu aku buat official teaser dia. Aku perasan dekat mana, dekat Facebook kot, mendapat backlash. Okay, ramai orang gila, orang pertikai kat, apa benda filem ni, nama Tiga Janda bagai semua kan. But hari tu kita ada buat official teaser trailer dia, dan aku nampak promising. Dan aku dapat dengar-dengar okay, daripada orang industri semua yang bahawa this film is quite good. I don't know. Nanti kan aku akan tengok dalam 10 hari bulan Mei kalau tak silap. Dia ada movie premiere. Aku akan pergi tengok dan aku akan review. Nanti kan adakah dia benar-benar bagus ataupun hanyalah sekadar cantik di trailer saja. So jom kita tengok trailer Tiga Janda Melawan Dunia, official trailer. You guys ready? 3, 2, 1. RM15,000. Aku nak pergi juga konsert tu. Beli je lah. Ajarlah kita orang macam mana cara nak jual duit. Apa hal pula? Alah, kita orang nak beli tiket konsert mah. Turning red. Bodoh je. Kita kerepok-kerepok macam ni. Masih nak rebut-rebut juga eh. Siapa yang cantik? Itu rasa maris je. Kalau kau tak nak ajar kita orang macam mana cara nak jual vape, aku simpan kau dalam bilik aku. Eh, it does looks like... Oh, pelakon wanita terbaik anugerah sekali. Gila. Macam ni lah highlight pelakon-pelakon. Aku tak beli sijil budak ni. Banyak sangat tu, auto step ke apa? Weh! What the... Wow! Oh, ini macam lah. Perasa pajeri nenas. Wee, oh my god. Wee. Norman Hakim. Okay, saya tak ada highlight kamu. Rosna Ahmad Aris. Wee, I can't wait. Oh my god. Itu mesti hayalan dia. Weh, siap nak cepat cepat. Weh, oh, this is getting interesting siap. Trailer awal itu tak ada macam ni siap. First thing first, it does looks like filem-filem Mamat Khalid. Kau tahu tak Mamat Khalid yang filem dia bukan campy, dia ke arah yang macam santai-santai parody yang ada banyak apa menggunakan shot lain. Okey, contoh macam tadi ada yang pakai hoodie, apa bukan hoodie lah, macam jubah semua tu nak apa interrogate dengan letakkan elektrik tu. Benda-benda macam tu adalah aku lupa lah apa nama perkataan tu, tapi it does looks like that. Oh my god, dia siap highlight pelakon-pelakon veteran ni semua dengan anugerah-anugerah yang dia pernah menang. Ini macam lah. Inilah baru betul nak promosikan filem. Ha. Weh, kan dulu, okay, sebenarnya hari tu ada orang kata apa ya. Ada something yang buatkan aku triggered, something netizen kata. Aku bukan nak make up filem ni, tapi aku tak tengok lagi filem ni. Tapi aku, I have a good feeling by looking at this trailer. Ada orang trigger tu, apa kata, kenapa ambil pelakon-pelakon veteran ni semua untuk filem yang macam bodoh macam ni. Eh, kau tengoklah dia orang highlightkan pelakon-pelakon ni semua dengan memberikan apa nama kutan tu? Recognition that they deserve. Okay, tak malu. Lepas tu ada yang kata tak malu ke apa ambil job benda apa jual vape semua ni kan, untuk filem yang jual vape semua ni. Aku macam, "Eh, kau belum tengok lagi lah filem ni." Dia macam tapi itulah suara netizen kan. You can't stop what they were saying. Tapi based on this trailer, it does look dan ada banyak jokes yang kelakar dalam trailer ni dan diletak dalam trailer. Aku harap nanti dalam filem ada lagi banyak lah this kind of joke. Oh my god, aku tak sabar. Syak.
Sebelum ni, sebelum aku tengok trailer ni, aku macam dapat invitation daripada JSC untuk tengok movie premiere tu. Aku macam buat lawa-lawa kan. Oh, ya ke? Okay. Berapa banyak invitation Zah dapat? Zah boleh bawa satu rombongan bahasa ke? Buat lawa tu kan? Tapi bila aku tengok trailer ni, oh shit, I want to get that ticket. Aku rasa macam nak pergi tengok cepat tu. Oh my god. Okay, it does looks good. Aku harap this will be a turning point untuk filem-filem tempatan Malaysia pada tahun 2022 ni. Aku harap filem ini, I have high expectations. Selama ni kalau ada filem-filem tempatan, aku akan low my expectation. But no, this one, kau dah keluarkan trailer yang macam ni, I have a very high expectation. Jangan kecewakan aku, okay? So I can't wait to watch this Tiga Janda Melawan Dunia. Apa pandangan you guys tentang this official trailer? It looks good. It looks damn good, man. God damn it. So apa pandangan you guys tentang trailer Tiga Janda Melawan Dunia, official trailer ni? Kau boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafran yang akan datang. Thank you.